Ini menunya sederhana sekali, cuma nasi putih ini sama ini, ikannya ikan laut lah ini. Ikan laut, ayo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kiswanto Channel. Ini bersama Mas Santo Berita mau buka bersama di rumah saya ini. Terima kasih Mas Santo sudah berkunjung ke rumah melaksanakan buka bersama jauh-jauh dari Kali Soko ke sini. Ah, enggak jauh, masih satu kecamatan. Masih satu kecamatan. Cuma di jaraknya ada hutan tok. Coba enggak ada hutan dekat tok. 15 menit lah perjalanannya. Yo. Ini menunya sederhana sekali, cuma nasi putih ini sama ikan laut lah ini. Ikan laut, ayo mas. Oh, mas. Hah? Menu tuh, sederhana. Menunya sederhana kawanku, tapi nikmatnya luar biasa. Begitu yang dikehendaki. Yo, mas, keluar ki. Ini minumnya, wah, mantap ini ya. Minumnya es. Es, wah, es seger ya. Es seger. Apa ini es apa nggak ngerti. Wah, es seger. Ani soy. Rani udah oleh kemangan, aku mau minta maaf. Ada di sini ini berubah nggak bayi? Hati ngepas nih. Tobat sampai dulu. Thank you.
Mudah. Nanti buka yang disambung di rumah sama Mai. Di satu sih seperti ini teman-teman, makan tuh seadanya, nggak perlu yang muluk-muluk mewah-mewah, ada dicari yang mewah-mewah itu malah itu adalah malah nggak baik, itu ada pemborosan. Betul. Nah, mungkin di kesehatan pun juga tidak baik, tidak bagus, pokoknya menurut sederhana yang penting sehat gitu. Kenyang nih, mantap, bikin kenyang gini, mantap gitulah. Terus nggak kita mikir sayur korot, sayur cipir, sayur rokok wes malah mantap dimanfaatkan di lingkungan. Nah, itu di belakang rumah ada sayur koro, ada sayur pokak, di rumahku juga ada, mau kembang atas juga ada bunganya pepaya tuh loh, lengkap. Nah, daun singkong juga ada, pokoknya ada semua lengkap. Terima kasih ya, sama-sama sudah berkunjung ke rumah saya lagi ya. Buka bersama, menunya sederhana sekali, kawan-kawan. Tidak apa-apa, yang penting tetap bersyukur. Nah, intinya itulah. Bersyukur. Saya cukupi sekian dulu videonya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga teman-temanku selalu sehat walafiat, banyak rezeki ini dan dimudahkan dalam pekerjaannya, serta saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku selalu sukses. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.